Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali ini kita bakal lanjut kali lagi Dragon Defender episode yang kedua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah tembusin 30.000 like lebih untuk episode yang sebelumnya. Dan kali ini adalah episode yang sangat spesial, karena dimana Teguh Sugianto bakal ngelawan bos bandit guys, yang udah mencuri harta kita, yang udah mencuri domba emas kita begitu ya. Musuhnya di awal-awal wave yang pertama udah raksasa semua ya kan? Bisa nggak nih? Bisa lah harusnya. Kalau agak sedikit bahaya, kita bakal langsung terbangin mereka dengan kekuatan sayap naga upgrade level yang ketiga. Gimana guys? Wih, pakai armor dia teman-teman. Makin kuat, makin strong. Oh, di sini maksimal cuman sampai level yang ketiga begitu ya. Oke, yang ini butuh 50 lagi guys. Pokoknya yang bagian depan kita bakal upgrade sampai yang level maksimal, karena di sini musuh makin banyak juga begitu ya. Untuk Lilliput yang megang panah, dia bisa melukai dari tower kita. Tuh coba lihat, tower kita terluka begitu ya kan. Dan untuk menyembuhkan butuh duit guys, harganya 5 begitu ya. Oke, aku bakal upgrade ke level yang ketiga. Widih, rambutnya udah jadi super saiyan, warnanya jadi oranye teman-teman. Ayo ayo kalahkan mereka semuanya. Masih gampang. Yang ini bakal ku upgrade ke level yang kedua. Easy peasy guys. Final build phase. Let's go. Nah kali ini kita bakal langsung berhadapan dengan bos bandit begitu ya. Bandit leader. Inikah dia? Oh no, dia sepertinya kuat guys. Bos bandit ngepunya kekuatan dimana bisa merusak tower kita. Dikit lagi everybody. Yes, we are win. Nah, ada kisah lagi guys. Akhirnya Raja Naga udah berhasil menangkap dari bandit leader. Di mana domba emasku? Jangan bilang kau gak tahu gitu ya kan? Gak tahu dia katanya teman-teman. Dicuri oleh para raja katanya. Para kesatria. Malah disembur. Langsung jatuh dia. Maling yang sesungguhnya bukanlah seorang bandit, tapi seseorang yang sangat ganteng. Kita harus menemukan istananya, pergi menuju ke pegunungan. Area hutan sudah selesai semua. Tuh coba lihat, benderanya sekarang udah jadi bendera naga teman-teman. Artinya sudah kita berhasil kuasain. Kita udah berhasil menang. Selanjutnya kita bakal pergi ke bagian pegunungan. Waduh, ini bos ya. White out Snowfield. Di awal-awal apakah kita bakal langsung ngelawan bos? Sabar dulu dong, Earth Giant Den. Nah ini dia nih, kalau kita bisa menyelesaikan ini, kita bakal dapat naga baru guys. Wih, naga ini bisa keluar dari dalam tanah begitu ya. Pasukan baru guys. Dia bawa TNT dong. Oh no. Ini semisal kalau nubruk tower kita atau pas mati, apakah dia bakal meledak kah? Kanan dan kiri ada. Sabar guys, nanti Gus kita bakal coba di sini. Ayo hancurkan yang tower ini. Bukan tower, apa itu namanya? Pasukan baru. Waduh, meledak kan dia? Meledak guys. Serangan jarak jauh sangat efektif. Oke, aku bakal tambahkan lagi beberapa serangan dari jarak jauh begitu ya, biar dia gak berhasil nyentuh tower kita yang earthquake. Meledak ini guys. Ini meledak nih, ntar lagi nih. Nah kan meledak. Astaga, tower kita dong. Langsung hampir hancur begitu ya. Sabar, sabar. Kita bakal heal, heal, heal. Waduh, hampir mati guys. Ayo buruan di heal. Nice. Oke, cakep. Yang ini juga hampir hancur begitu ya. Armornya makin lengkap mereka guys. Tuh coba lihat, full set iron armor. Ada tamengnya pula. Kalau sebelah sini kosong. Tapi ntar lagi datang itu kayaknya. Kayak ada jeda begitu ya. Ayo kalian maju, maju, maju. Teguh Sugianto butuh duit lagi nih. Kita bakal upgrade ke level yang kedua dari Earthquake Dragon. Masih aman kah para naga kita? Waduh guys, ada ini lagi guys. Harus kita kasih ini. Seruput, 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 seruput. Hancurkan Steel Hammer. Let's go. Oke. Aduh, kok banyak teman-teman. Ayo, kenapa gak bisa dipakai? Nice. Kita bakal bantuin juga. Hancur kamu TNT Gaming. Astaga guys. Aduh,
Waduh, bahaya ini. Bahaya, bahaya. Ku upgrade ke level 2. Dia makin perkasa. Muncul rambut juga. Butuh 100 ya. Oke. Kita bakal terbangin di sebelah sini, guys. Come on. Ayo terbangin, yuk. Astaga, nice. Udah, guys. 100 lah. Waduh. Tower kita amburadul langsung, guys. 100. Nice. Aku bakal kasih naga di sini. Naga lagi dong. Oke. Hancur everybody, really? Come on, man. Bahaya, guys. Jangan sampai health kita tinggal 556. Wah, bahaya ini begitu ya. Ini adalah penampakan dari Earthquake Dragon yang level ketiga. Later. Ternyata Ice Dragon punya rambut, guys. Kita coba lihat. Dilihat-lihat gak mirip kayak naga, tapi dia mirip kayak kuda laut begitu ya. Yang harus kita lindungi itu sekarang ada dua. Satu yang harta dan satu yang telur. Ini bawaan dari aslinya. Dia muncul di sini. Teguh Sugianto tadi cuma dikasih duit. Lah kok tidur, woi? Woi, bangun, woi. Aku dikasih 110. Ku taruh sebelah sini, guys. Musuh datang dari dua arah begitu ya. Harusnya yang paling bagus itu taruh di sini. Jadi dari dua jalur kena. Cuman apa ini? Apa ini? Ya udahlah, langsung mulai everybody. Ini kayaknya gak kita pakai dulu. Let's go. Ayo bangun. Woi, bangun, woi. Jangan tidur, woi. Di depan musuh datang itu. Nah, udah bangun dia ya. Coba kita lihat. Aman gak nih? Strategi penempatan dari tower-tower naga dari penasihat militer Teguh Sugianto. Harusnya aman sih. Sewaktu dia lewat ke sini, langsung sama Earthquake digeprek begitu ya. Nah, mantap, guys. Dua jembatan kita bakal lindungin. Tapi nggak juga sih. Kalau dia datang dari arah sini, seenggaknya kita harus kasih satu di sini. Karena penjaga tower di sini hanyalah Ice Dragon. Aku nggak tahu Ice Dragon ini bisa ngasih damage atau enggak, atau cuma sekedar ngasih ngeslow doang. Oke? Nggak ada yang lewat, artinya masih aman. Udah ya, skip dulu, guys. Sampai ke final wave. Final. Masih gampang, teman-teman. Kita coba lihat. Health kita masih perfect begitu ya. Kali ini aku mau coba tabung. Teguh Sugianto mau upgrade dari yang Ice Tower. Oh no. Ada ini, guys. Ayo, hancurkan dulu itu. Sangat berbahaya. 60. Bakal langsung ku upgrade yang ini. Nice. Dia berubah warna. S-nya sekarang ada 2. Yang ini bakal ku heal. Yang ini juga, please. Jangan tiba-tiba dirimu meledak seenaknya begitu aja begitu ya. Tolonglah. Oh no, guys, dia tiba-tiba langsung aja main ledak-ledak gaming begitu ya kan. Coba aku lihat, kamu butuh berapa kamu? Butuh 65. Dikit lagi sih. Oh no, guys. Hajar. Kita bakal pukul, guys. Nice, aman. Apa lu, ha? Jangan sampai kita biarkan mereka lewat begitu ya. Oke. Aman kayaknya, guys. 65. Bakal ku upgrade. Let's go. Butuh 75 ternyata. Astaga. Kukira 65. Ayo. Udah ya. Ya, keburu menang. Teguh Sugianto gak cukup duitnya. Gara-gara dari tadi aku beli hal-hil. Tapi udahlah. Yang penting sekarang, Teguh Sugianto udah berhasil mendapatkan sekutu baru, yaitu Ice Dragon dan juga yang Earthquake Dragon. Berarti satu lagi, kita bakal ngelawan bos. Episode kali ini cukup spesial karena Teguh Sugianto langsung ngelawan dua bos begitu ya. Kali ini musuh datang dari tiga arah, guys. Tugas kita di sini kita harus menang biar kita bisa ngerobos penjara atau benteng yang ada di sana begitu ya. Harusnya sih yang paling cocok itu kasih Earthquake Dragon sebanyak 2, kanan dan juga kiri. Mantap sih. Tapi kayaknya jangan dulu deh. Mendingan bakal aku kasih yang namanya Ice Dragon sebanyak 2. Masih sisa 70. Kemudian sebelah sini bakal aku kasih Fire Dragon. Kita untung lebih banyak tower begitu ya. Udah, guys. Langsung start. Musuh apaan nih? Sabar. Ntar lagi kalau udah di tengah, kita bakal pakai ini. Ayo. Nice. Ya, yang kena banyak yang depan, teman-teman. Padahal Teguh Sugianto ngincer yang ini. Nah, tapi yaudahlah. Tadi musuh dari Liliput juga pakai cara curang. Coba lihat. Mereka naik atau panjat. Oke. Harusnya Teguh Sugianto. Oh no.
kita juga bisa taruh di sini sebetulnya teman-teman. Tapi aman. Di sini udah aku jaga sebanyak 4 begitu ya. Oke? Ayo kalian ha? Gak takut tuh Sugianto. Mungkin bakal ku taruh sebelah sini, nice. Dan satu lagi di sini, nice. Jadi total ada 6 begitu ya. Wah, ini dia nih. Rusak gak nih tower kita? Aman sih tower kita. Gak meledak berarti dia ya. Atau jangan-jangan setelah dibekukan dia gak gampang meledak guys. Mungkin begitu ya. Ayo hancurkan dari belakang, bisa dong. Nah, bisa teman-teman. Mantap. Masih aman kan? Gak ada satupun yang berhasil lewat. Health kita masih perfect begitu ya. Pakai tameng emas, baju armor baru. Di sini jenderalnya utusan dari Raja Lilliput megang diamond sword. Efek apa ini guys? Gak tahu aku ya. Coba kita lihat tower kita. Baik-baik saja kan? Kayaknya baik-baik saja. Dia gak nyerang tower kita. Oke aman. Kalau begitu coba aku cek bagian sini. Aman guys. Wih, duit kita juga deres dong. Wah, ngapain dia guys? Keluarin jurus barusan dia kayaknya. Wah, ini dia nih. Yang cukup berbahaya. Coba kita upgrade. Dari tadi Teguh Sugianto cukup penasaran begitu ya. Gimana level 3 dari yang Ice Dragon? Musuh baru juga. Megang crossbow yang sekarang. Ada pakai armor. Kalau dulu cuman bow doang begitu ya. Mukanya mirip Vina. Tuh coba lihat. Yang megang arrow loh guys. Ngeselin gitu ya kan. Hajar. Sempur mereka semuanya. Wah yang ini sekarat teman-teman. Sabar. Kuhil. Nice. Oke. 85. Akhirnya. Level yang ketiga. Dari Ice Dragon. Ini mirip kayak kuda laut begitu ya kan. Pakai mahkota emas. Warnanya sekarang jadi warna putih. Semakin dingin. Wave yang ketujuh. Masih belum final. Waktu yang ditunggu telah tiba. Final wave. Kayaknya ada kesatria ganteng guys. Dan tadi Teguh Sugianto berhasil kebobolan begitu ya. Udah jadi kayak nonton gerak jalan. Banyak banget. Namanya Lord Handsome. Tuan ganteng guys. Ngapain dia teman-teman? Nyerang tower kita kah? Enggak, masih aman. Coba mungkin yang bagian sini kita bakal kasih penjaga begitu ya. Seenggaknya kita bakal kasih satu. Nah, oke. Jadi sebelum dia turun bakal diserang duluan. Ayo para nagaku, jangan mau kalah sama tuan ganteng. Buktikan kalau kita Dewa Cilok jauh lebih ganteng begitu ya. Oke. Diserang kayaknya guys. Waduh. Kok makin banyak. Sabar. Yang di sebelah sini. Oke, aku jatuh juga. Dan mereka satu persatu mulai turun. Oke. Sebelah sini juga bakal kita kasih. Nice. Aku bakal ngendok di sini guys. Kita bakal menang sih. Yang bagian depan easy begitu ya. Yang ini kita bakal heal. Cakep. Kemudian yang butuh di heal atau kalau nggak di upgrade, nice. Yang ini masih kuat. Mana lagi? Kita heal dulu guys. Oke. Kalau dalam keadaan mendesak, oh no. Sabar. Duit kita banyak teman-teman. Kita bakal manfaatkan untuk mengupgrade sekitar tower-tower naga yang ada di ujung begitu ya. Aman guys. Menang kita ini teman-teman. Easy. Sabar. Yang ini butuh di heal, nice. Yang ini juga. Ini lagi nih. Nah udah ya. Upgrade. Gak cukup. Butuh 50. Nice. Oke. Menang kita teman-teman. Level 1. Bisa kita lanjutkan. Action yang ketiga. Kita bakal negosiasi. Kesatria ganteng. Udah digebukin guys. Mana domba emasku? Lah kok dia gak tahu teman-teman. Titik. Lampu. Sepertinya dia punya ide yang busuk guys. Nah kan kabur dia. Dikibulin kita teman-teman. Ya Raja Naga kita bego gitu ya. Ya kita sekarang harus ngejar lagi dong. Menuju ke padang pasir. Oke lah guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin lanjut, jangan lupa tembusi 30.000 like-nya. Kita bakal mengejar
tuan tampan Lord Handsome untuk merebut kembali golden ship kita begitu ya. Lord Handsome, ganteng-ganteng tapi maling, gawat sih begitu ya. Oke, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun. Yang pasti bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, bye-bye.